Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di channel Rijal Tutorial. Kali ini saya akan men-share bagaimana cara membeli koin Lucid Land ya melalui Trust Wallet. Oke, sebelum melanjutkan ke tutorialnya, silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Dan disclaimer on, tidak ada ajakan untuk membeli. Silahkan research kembali ketika kalian ingin membeli koin tersebut ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini kalian harus mempunyai aplikasi yang bernama Trust Wallet dan exchange seperti Binance atau toko kripto ya, itu pilih salah satu. Nah, di Trust Wallet ini kalian harus mempunyai saldo yang bernama BNB Smart Chain ya. Nah, kalian cari ya Smart Chain. Kemudian di sini kalian harus mengisi saldonya ya. Nah, bagaimana cara mengisi saldonya? Bisa melalui eceran, link ada di deskripsi ya. Bisa melalui exchange seperti Binance atau toko kripto. Nah, di sini saya akan men-share bagaimana cara mengisi dari exchange ya. Kalian tinggal reset saja ya. Kemudian klik copy nih ya, copy address-nya. Terus masuk ke exchange kalian masing-masing, entah Binance atau toko kripto, itu terserah ya. Nah, di Binance ini kalian harus mempunyai koin yang bernama BNB ya. Jadi kalian harus beli koin BNB-nya terlebih dahulu. Setelah membelinya, kalian lakukan saja penarikan. Kemudian untuk alamat, jaringan, dan jumlah ini harus kalian isi ya. Nah, alamat ini apa? Alamat ini dari address Trust Wallet kalian ya, yang Smart Chain tadi ya, yang telah kalian copy. Kemudian jaringannya jangan sampai salah, BEP20. Masukkan jumlah yang ingin kalian kirim. Terus lakukan saja penarikan ya. Maka otomatis Binance akan meminta verifikasi email dan nomor telepon kalian masing-masing ya. Dan saldo akan masuk otomatis ke Trust Wallet kalian masing-masing ya. Nah, setelah kita tahu cara isi saldo, nah, kita harus tahu juga nih smart contract-nya koin Lucid Land ya. Kalian pergi ke Google, cari aja Lucid Land ya. Nah, di sini nanti akan ada websitenya coinmarketcap.com ya. Kalian tinggal klik saja nih Lucid Land. Nah, setelah ketemu kalian ambil nih kontraknya nih ya. Smart kontraknya kalian copy. Kemudian masuk lagi ke Trust Wallet kalian masing-masing. Nah, sebelum membelinya kalian tambahkan dulu ya koin tersebut ya. Kalian klik pojok kanan atas. Tulis aja asal ya. Add custom nih. Networknya ganti ke Smart Chain, pastikan ya. Otomatis nanti ada ya. Nah, koin Lucid Land ya. Nah, setelah kita menambahkan koinnya, kalian pergi ke di apps ya. Scroll ke bawah, pilih yang pancake swap ya. Nah, di pancake swap inilah kalian bisa membeli koin-koin micin yang lainnya juga ya. Nah, di sini cake ini kalian tinggal klik saja. Kemudian pastikan smart contract-nya Lucid Land tadi ya. Tempel. Nah, otomatis muncul ya. Kan di sini tadi kalian sudah menambahkannya add by user, jadi otomatis langsung muncul. Kemudian masukkan jumlah yang ingin kalian beli, usahakan beli koin micin pakai uang dingin ya. Nah, setelah itu slip pack-nya kalian atur 12%. Cara mengaturnya bagaimana? Klik gambar kiri yang ini ya. Kalian tulis saja 12 ya, 12%. Kemudian klik saja silang ya. Setelah itu lakukan tukar ya, klik tukar, konfirmasi penukaran. Oke, maka akan muncul halaman smart contract call-nya ya. Di sini akan ada biaya fee yang harus kalian bayar. Jika saldo kalian cukup ya, di bawah ini nanti akan ada bacaan approve ya. Kalian tinggal klik approve saja. Maka otomatis koin kalian akan terbeli ya, dan akan muncul di halaman depan ini ya. Nah, di sini nanti ya. Oke, hanya itu saja yang bisa saya share. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan klik subscribe jika video ini bermanfaat untuk kalian ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.